Lesti Kejora dan Rizky Billar serta tim Leslar Entertainment diketahui dalam waktu dekat ini akan mengunjungi dan menyaksikan langsung suasana di tempat yang tengah viral saat ini, yaitu Citayam Fashion Week yang berada di kawasan Sudirman Sentral, Business District atau SCBD, tepatnya di Kabupaten Bogor. Dikabarkan, selain untuk melihat langsung keadaan dan suasana di tempat tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga berencana ingin bertemu dengan pencetus Citayam Fashion Week, yakni Bonge. Pihak manajemen tim Leslar Entertainment diketahui sudah menghubungi Bonge. Namun karena jadwal Lesti Kejora dan Rizky Billar yang cukup padat, ditambah lagi dengan kesibukan Bonge, terpaksa mereka mengatur waktu yang pas untuk bertemu di tempat tersebut. Meskipun begitu, menurut informasi, barang pasti Lesti dan Rizky Billar mengupayakan secepat mungkin ke Citayam Fashion Week. Seperti yang diketahui, fenomena Citayam Fashion Week belakangan semakin menarik perhatian dan perbincangan di media sosial. Istilah Citayam Fashion Week menjadi kian populer setelah sejumlah remaja dari sekitaran Jakarta mengenakan pakaian unik dan nongkrong di seputaran Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada akhir pekan lalu. Kendati demikian, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, meyakini fenomena itu tidak akan berlangsung lama. Hal itu membuat sejumlah pesohor berlomba memanfaatkan momentum tersebut. Mereka cenderung memanfaatkan ketenaran sesaat itu untuk keperluan pemerintah, kampanye, atau kegiatan lain. Model seperti ini juga tidak akan bertahan lama, tutur Nirwono kepada Kompas. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Billar, sejumlah nama pesohor memang muncul di tengah ingar-bingar kepopuleran kawasan Dukuh Atas, mulai dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga penyanyi Yuni Syara. Anies Baswedan dan tamu dari Eropa Kate Wall bersama di tempat tersebut. Tak hanya mereka saja, Paula Verhoeven juga sukses mencuri perhatian saat melenggang di Citayam Fashion Week. Betapa tidak, dia terciduk menggandeng Bonge di ikon CVW saat beraksi di Zebra Cross, kawasan Duku Atas, Sudirman yang dijadikan runway. Video tersebut kemudian diunggah Paula Verhoeven di Instagram pribadinya. Sang suami, Baim Wong, langsung berkomentar, "Model internasional ada di Citayam Fashion Week," komentar Baim Wong. Sontak saja, komentar Baim Wong langsung diserbu warganet. Banyak yang mendukung Paula di sana. Sementara, Paula Verhoeven dalam sebuah video mengaku antusias meramaikan Citayam. Ia pun mempertanyakan, bagaimana bisa ia dan Citayam Fashion Week jadi viral?